langsung kan ya. Semarak Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun juga turut dirayakan di SMK Yayasan Dwi Pangga Bandar Lampung yang menggelar berbagai perlombaan antar siswanya. Salah satu lomba yang digelar ialah olahraga futsal dengan mengenakan sarung bagi setiap peserta. Yang alhasil, lomba ini pun mendapat gelak tawa dari para siswa lain dan dewan guru yang menyaksikan. Perlombaan di Hari Kemerdekaan ini sudah mulai kembali digelar pasca 2 tahun sebelumnya sempat terhenti akibat tingginya penyebaran COVID-19. Oh, sekarang lagi diingatkan Agustus, 17 Agustus. Oh, ini udah rutin dilaksanain gitu. Rutin. Ya, ya alhamdulillah dah 3 tahun kan kemarin COVID sih jadinya enggak ada ini sekarang alhamdulillah udah mendingan, COVID udah mulai hilang jadi sekarang ya udah aktif lagi lah, layanan kayak gini kangen lagi anak-anak. Oh iya. Dengan telah diadakannya kembali lomba 17-an, para siswa diharapkan bisa semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan sejumlah kegiatan lainnya di sekolah yang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.